Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ma'ruf Yuniarno. Anak-anak yang saya cintai, pada pagi hari ini kita akan belajar materi yang sangat penting terkait dengan ibadah, yakni belajar tayamum. Materi ini adalah materi pelajaran fikih untuk kelas 7 di Madrasah Tsanawiyah. Baik, kita mulai saja. Untuk materi ini, anak-anak semuanya, nanti kita akan memahami konsep tayamum itu apa. Yang kedua adalah dengan kita mempelajari materi ini, maka kita semakin yakin bahwa dengan kita bertayamum, kita akan semakin taat terhadap perintah Allah. Selanjutnya, yang ketiga adalah dengan kita bertayamum, kita akan terbiasa untuk berhati-hati dalam segala hal. Membiasakan kita peduli terhadap kebersihan badan dan kebersihan lingkungan. Dan yang terakhir adalah kita dapat mempraktekkan cara bertayamum. Nah, inilah tujuan pembelajaran pada kali ini. Ada sebuah pertanyaan yang perlu kita gali terlebih dahulu terkait dengan apa dan mengapa kita bertayamum. Nah, kita melakukan tayamum sebab ada alasannya. Yang pertama, ketika kita hendak melaksanakan sholat, namun kita tidak menemukan air, atau karena kekeringan, kemarau panjang, maka kita tidak perlu melakukan wudhu sebab tidak ada air, atau ada air namun hanya untuk minum. Maka solusinya adalah dengan cara kita bertayamum. Kemudian yang kedua, kita bertayamum disebabkan karena kondisi sakit. Manakala kita tidak dibolehkan oleh dokter untuk menyentuh air, atau jika kita badan terkena air semakin sakit, misalnya luka bakar dan seterusnya, maka kita tidak perlu berwudu, cukup digantikan dengan bertayamum. Nah, tayamum memiliki dua fungsi dalam artian bersuci. Yang pertama, tayamum berguna untuk menggantikan wudu. Yang kedua, tayamum sebagai pengganti mandi wajib. Jadi ketika kita mengalami hadats kecil, di mana kita wajib untuk berwudu ketika hendak melaksanakan ibadah, maka manakala tidak menemukan air atau kita tidak boleh menyentuh air karena sakit, maka kita cukup dengan bertayamum. Nah, adapun yang kedua, ketika kita dalam kondisi berhadas besar, maka ketika tidak menemukan air, cukup kita melaksanakan tayamum, tidak perlu melakukan mandi wajib. Selanjutnya adalah dalil tayamum. Dalam agama Islam, apapun yang dilakukan dalam hal ibadah harus memiliki dasar atau aturan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Al-Quran memberikan dasar atau dalil mengapa kita diwajibkan tayamum ketika hendak melaksanakan ibadah apabila kita berhadats manakala kita tidak menemukan air. Dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat 43, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna
wala junuban illa abiri sabilin hatta tahtasilu wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydiyakum wa aydikum innallaha kana ghafuwan ghafura. Nah, ayat ini adalah menjadi dasar kewajiban bertayamum manakala seseorang berhadas hendak melaksanakan sholat ataupun ibadah yang lainnya. Nah, artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan lupa kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja sebelum kamu mandi junub atau mandi wajib. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik atau suci, usapkanlah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Di akhir kalimat pada ayat ini adalah dalil. Ketika kita sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau telah menyentuh perempuan sedangkan kita tidak mendapatkan air, maka kita dapat melaksanakan tayamum dengan alat yakni debu yang suci. Caranya adalah usaplah wajahmu. Kita mengusap wajah dan tangan dengan debu itu. Nah, lalu bagaimana cara kita bertayamum? Cara kita bertayamum ada beberapa langkah. Ada 5 langkah bertayamum. Langkah yang pertama adalah membaca basmalah. Ucapan basmalah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika kita membaca basmalah, maka kita benar-benar sudah berniat dalam hati hendak melaksanakan tayamum. Mengapa membaca basmalah? Sebab segala perbuatan apabila tidak didasarkan atas nama Allah, maka akan tertolak. Maka ketika kita bertayamum, diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita letakkan kedua telapak tangan kita pada tempat yang diyakini ada debu atau tanah. Nah, kita tempelkan, misalkan kita sedang dalam perjalanan, kita tempelkan pada kaca mobil. Atau ketika kita di luar, kita tempelkan ke tanah. Kedua telapak tangan kita. Kemudian, setelah itu, kita kibaskan. Atau boleh kita tiup. Ya, kita kibaskan begini. Atau kita tiup. Kita tiup agar sisa-sisa debu hilang. Selanjutnya adalah dengan mengusap wajah kita dari ujung kening bagian atas, kemudian ke bawah. Jangan lupa bagian kelopak sebelah sudut mata kita harus kita sentuh. Nah, kemudian adalah mengusap punggung telapak tangan kanan kita dengan telapak tangan kiri kita. Caranya begini, ya, sampai pergelangan tangan. Satu kali, kemudian juga yang kiri. Mengusap punggung telapak tangan kiri dengan telapak tangan kanan kita.
sampai pergelangan tangan. Nah, demikianlah tata cara bertayamum. Ketika selesai 5 langkah tersebut, maka kita sudah bisa untuk melaksanakan ibadah. Ada hal-hal yang membatalkan tayamum. Hal-hal yang membatalkan tayamum antara lain adalah keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Kubul itu apa? Kubul adalah lubang sebelah depan dari manusia. Ketika kita kencing, ketika kita keluar air mani ataupun yang lain, maka itu adalah batal. Maka kita tidak boleh melanjutkan sholat ketika kita batal. Kita harus bertayamum kembali. Kemudian dubur adalah lubang bagian belakang manusia. Ketika kita buang air besar, nah ini membatalkan tayamum. Yang kedua adalah karena hilang akal. Karena tidur, karena pingsan, maka tayamum kita menjadi batal. Yang ketiga adalah bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, maka akan membatalkan tayamum. Kemudian yang keempat adalah menyentuh kemaluan dengan sengaja tanpa alas, maka ini membatalkan tayamum. Dan juga hal-hal lain ya, yang termasuk hal-hal yang membatalkan wudu, itu adalah juga membatalkan tayamum. Kemudian hikmah atau manfaat dengan kita melaksanakan tayamum, setidaknya ada 3 hikmah atau ada 3 manfaat ketika kita bertayamum. Yang pertama adalah kita semakin meningkat iman dan takwa kita. Kenapa demikian? Karena dengan kita bertayamum berarti kita menjalankan syariat Islam dengan benar. Kita juga semakin takwa karena kita telah melaksanakan perintah Allah. Kemudian yang kedua adalah manfaat bertayamum membiasakan diri untuk hidup bersih, di mana kebersihan itu sangat penting. Sebab ketika kita hidup bersih, maka badan kita menjadi sehat. Nah, apabila badan kita menjadi sehat, insyaallah ibadah kita juga semakin fokus, semakin khusyuk kepada Allah. Yang ketiga, hikmah bertayamum adalah membiasakan diri menjaga kesucian lahir dan batin kita. Kenapa demikian? Karena kita ini makhluk Allah yang penuh dosa. Maka kita harus terus menerus istiqomah menjaga kesucian dengan cara kita bertayamum. Itu menjaga kesucian batin lahir kita. Adapun dengan cara kita mengkontrol diri untuk tidak melakukan perbuatan tercela, itu bagaimana kita menjaga kesucian batin kita. Nah, inilah hikmah dari bertayamum. Terima kasih. Itu saja yang bisa disampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.